Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada dalam kenderaan menuju ke Kuala Lumpur. Ada satu mesyuarat sebelum saya berangkat ataupun berlepas ke Kota Kinabalu, Sabah. Seperti yang semua tahu, pilihan raya negeri Sabah akan berlaku dalam bulan ini. Pengumuman calon dalam tempoh tak sampai 2 minggu lagi. Maka minggu ini saya mengambil kesempatan untuk turun ke Sabah membantu apa yang patut dan juga melihat suasana terkini di negeri Sabah. Dan pada masa yang sama, saya akan ulas sedikit isu berkaitan dengan Viviona ataupun gadis dari Sabah juga yang semalam telah dituduh oleh Timbalan Menteri. Walaupun Timbalan Menteri minta maaf, kita wajar juga mengambil iktibar apa yang berlaku. Dan seterusnya, sedikit komen berkenaan isu-isu berkaitan dengan prinsip accountability. Kita tahu semalam keluar lagi satu laporan berkaitan dengan pendedahan skandal MARA, pembelian hartanah di Melbourne ataupun di Australia, yang mana telah dibangkitkan bertahun-tahun lamanya. Baik, siapa yang belum subscribe, minta subscribe, sebarkan. Siapa yang dah subscribe, tolong forwardkan video ni. Siapa yang terklik pun boleh kongsikan channel Akmal Nasib. Jadi bermula hari ini, insyaAllah sebelah malam, kita di peringkat Angkatan Muda Keadilan lancarkan jentera AMK Sabah, yang mana seperti yang telah dinyatakan oleh setiausaha AMK semalam, yang menyebut bahawa kami akan menumpukan untuk memenangkan calon-calon Pakatan Harapan dari golongan anak muda. Daripada calon-calon muda ini, kita kena bantu. Sebab hakikatnya, memang sebagai anak muda yang berkecimpung dalam politik, cabarannya besar. Bukan nak kata mudah dalam keadaan walaupun kita ada sayap pemuda dan sebagainya. Usaha untuk membawa perubahan itu kena datang dari pelbagai sudut dan lapisan. Cuma yang pentingnya pada malam ini, ini membuktikan bahawa Parti Keadilan Rakyat bukan sekadar memberi ruang kepada anak muda, tetapi sebagai bukti kukuh bahawa keadilan ini adalah parti pelbagai bangsa. Selagi keadilan ini mendukung prinsip-prinsip perjuangan yang kita dambakan ini, insyaAllah kita akan terus bersama-sama membawa dalam wadah perjuangan ini. Jadi insyaAllah, kenapa saya cakap malam ini ada pelbagai kaum? Sebab di Sabah, latar belakang masyarakatnya berbilang bangsa. Sudah pasti kalau di Semenanjung, kelazimannya kita tahu bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain, orang asal dan sebagainya. Tetapi di Sabah ini lebih unik, ada Kadazan, Dusun, Murut dan sebagainya. Malam ini saya akan bersama mereka doakan perjalanan sama ada dari segi kapal terbangnya, doakan selamat. Dan juga esok ada program, dan insyaAllah siapa yang nak tahu lebih lanjut keadaan terkini di Sabah, subscribe channel saya. Saya akan cuba upload video apabila saya sampai di Sabah ataupun apabila saya ada masa antara program di Sabah. Yang kedua, semalam kita digemparkan di Dewan Negara. Parlimen ada dua dewan, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dewan Rakyat telah habis bersidang, ahli parlimen masing-masing telah pulang ke kawasan. Manakala Dewan Negara iaitu senator masih bersidang. Mulanya saya ingat yang akan memberi kejutan kepada anak muda adalah soal lantikan. Bagaimana tokoh ikon yang Perikatan Nasional dambakan, ingatkan dia nak angkat Wan Muda sebagai speaker Dewan Negara, rupanya dia angkat Tan Sri Yaiz Yatim. Yang mana saya rasa banyak pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional buat comeback. Inilah peluang kembali berkuasa, selagi boleh, selagi itu dia angkut. Cuma yang lebih mengejutkan semalam,
kenyataan daripada Timbalan Menteri yang telah mengatakan, gadis yang kita tahu, saya pun apabila keluar, jujurnya semalam baru saya tengok video yang sebenar yang disebut bagaimana gadis itu sebagai membuat peperiksaan ataupun exam, mencari internet dengan memanjat pokok. Saya tengok video video beliau, video bukan tengok video Timbalan Menteri itu, kita tengok pun memang menyakitkan. Tapi kalau kita tengok video gadis tersebut, memang menunjukkan kesungguhan beliau. Walaupun kita tahu perkara itu dirakam, mungkin mengambil masa 2 hari yang saya tengok rakaman beliau tu 2 hari. Jadi sudah pasti di upload hari berikutnya. Hakikat apabila Timbalan Menteri menuduh bahawa beliau ini menipu, kita tertipu dan sebagainya, saya rasa sekarang ini Timbalan Menteri rasakan bila mana, bila cakap, saya tak tahu dia nak cakapkan siapa. Kerajaan salah kecuali dia je betul. Jadi, maafnya. Tapi juga kalau sebagai netizen ni rajin, kalau ada pembuli, bagi orang muda tapi yang menarik bila netizen kaji minta maaf Timbalan Menteri daripada Perlis ini, yang kalau saya rasa tak ini silap, seluruh rakyat Malaysia yang tengah gigih mencari latar belakang kamu tapi dah keluar mengatakan sijil kamu Gus University. Jadi bagi saya, jawablah kepada mereka yang tak sub dengan mempertahankan yang tak benang yang basah. Boleh teliti bagaimana sebelum ini ditomahnya Menteri Pakatan Harapan tiada tersebut, dah join pun Perikatan Nasional, kamu ambil menteri yang tak ada sijil, kamu angkat. Sekarang rupanya di kalangan kamu pun ada tuduhan mengatakan sijilnya juga palsu. Jadi saya minta maaf, bukan nak tuduh, tapi siasat latar belakang Zahidi ini, kalau lihat dia naik dari pemuda UMNO, semuanya kejayaan dari segi politiknya memang bersama UMNO. Jadi tengok siapa orang yang diangkat sebagai pemimpin UMNO. Baik, dan insyaAllah saya akan sampaikan hasrat dari Johor Bahru. Saya dari Johor Bahru ini menuju ke Kuala Lumpur, ada satu pertemuan sebelum saya mengambil pesawat ke Kota Kinabalu. Dan terakhir sekali yang saya nak rungkaikan adalah berkaitan laporan media semalam yang menyebut soal skandal MARA, pembelian hartanah. Kita tahu berlaku zaman Barisan Nasional, dan perkara ini dirungkaikan sekali lagi di bawah Perikatan Nasional. Apabila saya ulang pendirian kita supaya disiasat, dilihat semua, dalam tempoh 2 atau 3 minggu yang lepas, Menteri jawab kata siasatlah. Jadi sekarang ini rupanya dalam kes mahkamah di Australia, Mahkamah Australia telah kemukakan kertas pertuduhan kepada mereka yang bersalah, dan terdapat laporan yang menyebut beberapa individu yang merupakan bekas pegawai MARA, bekas orang-orang tertentu ataupun yang ada kaitkan dengan orang politik juga kena siasat. Kalau Australia boleh dakwa, kenapa di Malaysia ini masih tiada penghujungnya? Kita dah beli mahal, ada orang pihak ketiga buat untung. Jadi bagi saya, kita kena ingatkan rakyat Malaysia, apabila sentimen Melayu itu dimainkan, kita tahu siapa sebenarnya yang menyusahkan orang Melayu, yang mengambil kesempatan atas sentimen tersebut. Sedangkan bagi saya, kalau kamu itu berlaku adil, kalau kamu itu pemimpin yang ada amanah, ada accountability, kamu tak buat semua perkara tersebut. Jadi kepada penonton semua, doakan
agar kita semua diberikan kekuatan untuk terus mendedahkan segala kebincangan yang berlaku pada hari ini demi kebaikan kita semua bersama. Salam dari saya, insyaAllah doakan semua selamat. Sampai di Sabah nanti saya akan kongsikan, kerana ada satu kejutan, mungkin saya akan masuk ke kawasan pedalaman. Jadi doakan juga, walaupun program malam ini di Kota Kinabalu, insyaAllah selepas program saya akan terus menuju ke destinasi yang seterusnya di Sabah. InsyaAllah saya sendiri akan masuk ke kawasan pedalaman untuk kita sama-sama bawa mesej keadilan, mesej membawa ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe Akmal Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.